Nanti kalian bisa kena surat peringatan dari sekolah loh, Saitama. Namaku bukan Saitama. Dan tergantung, by the way. Tahu nggak soal kalian merokok? Ini kok jadi pada nahan berak ya semuanya. Welcome to Krusky Place. Anything about this crap? Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Pusat perekonomian di Jakarta, Amerika Serikat tuh apa? Chicago, Washington DC, New York. Seandainya bisa save di sini ya. Cuma sayangnya game ini nggak mempunyai fitur save ya, dia cuma auto save gitu. Seandainya bisa di save di sini, mungkin itu akan menjadi hal yang bagus karena kita bisa balik lagi ke sini lagi ya, kalau misalnya kita memilih pilihan yang salah. Ya udah, kita saya home pimpa aja ini. Home pimpa layung gambreng. Si Ija pakai baju rombeng Washington DC. Okay, let's go Washington DC. It is wrong. Salah mentari, kota pusat perekonomian Amerika Serikat ada di New York. Chicago adalah kota biasa, sementara Washington DC adalah pusat pemerintahannya. Nah, di New York ada salah satu jalan yang terkenal dengan pertunjukan teatrikalnya. Apakah mentari tahu nama daerah itu apa? Kalau ini gue tahu nih, ini Broadway. Benar ya, karena saya pernah baca sih Broadway itu. Pokoknya sekitaran situ teater semua gitu isinya. Broadway adalah nama jalan yang terkenal dengan pertunjukan teatrikalnya. Tadi kita sedang membahas tentang teater dan drama. Mentari tahu drama itu karya sastra yang seperti apa? Drama adalah menggambarkan dengan gerak, ilustrasi, atau suara. Gerak atau ilustrasi. Ilustrasi ada apa ya? Orang yang menafsirkan beda ilustrasi. Ada ilustrasi yang menggambarkan dengan gerak juga, misalnya kayak ilustrasi adegan pembunuhan siapa gitu kan, kayak reka ulang gitu kan, itu namanya ilustrasi, gambar ilustrasi. Ada juga yang menafsirkan bahwa ilustrasi itu ya tentang gambar gitu, gambar mengenai suatu kejadian kebanyakan ya. Gerak sama kayaknya gerak sih ya, mudah-mudahan benar ya. Kalau enggak saya akan merasa tolol dengan. Okay. Benar sekali. Thank you very much. Drama adalah karya sastra yang digambarkan dengan gerak, meskipun tanpa suara, meskipun tanpa properti. Drama yang baik akan mampu menceritakan kisahnya sendiri hanya dengan gerak. Kirana yang duduk di sampingku mengangkat tangannya. Ya, Kirana. Lalu bedanya drama dengan tari apa, Kak, kalau dua-duanya mengisahkan sesuatu dengan gerak? Pertanyaan bagus. Coba mentari, menurutmu bedanya tari dan drama itu dioper ke gue dong. Bedanya tari dan drama itu apa? Tari itu mengiringi musik. Tari tidak menceritakan kisah. Drama mengiringi musik juga sih. Tari tidak menceritakan, tapi ada sih. Kayaknya ada tari yang menceritakan kisah. Or maybe I'm wrong. Tidak menceritakan kisah, maybe. Kurang, ampun. Tari dan drama itu berbeda, tapi bukan dari maknanya. Tari adalah olah gerak yang mengiringi musik. Sementara drama tidak harus menggunakan musik. Oh yeah, that's right. Why am I so stupid? Dalam drama, pemain akan memainkan peran tertentu dan berusaha untuk bertingkah layaknya tokoh dalam cerita. Kakak bawa videonya nih untuk kalian tonton. Ya sorry guys kalau misalnya kalian agak kesel dengan pilihan yang saya pilih tadi. Seperti yang kalian tahu, ini saya playthrough-nya baru pertama kali dan saya ini orangnya tidak pintar-pintar amat. Mohon maaf ya kalau misalnya kalian kesel dengan yang terbesar. Yeay, nonton!
teman-teman sekelas bersorak senang. Kegiatan menonton di kelas selalu kami jadikan ajang refreshing dari penatnya belajar. Biasanya Kak Leo lah yang selalu memberikan tontonan selingan di tengah pembelajaran bahasa Indonesia yang ia ajar. Selang beberapa saat, tampak Kak Leo kesulitan menyalakan proyektor kelas kami. Ia terus menekan-nekan tombol pada remote proyektor, namun sepertinya proyektor kelas tidak kunjung menyala. Wah, ada apa ini? Lah, kenapa nih? Gua gak nyala-nyala ya? Mungkin baterainya habis. Pas mau dipakai ya? Ya sudah deh, bentar ya. Ya, iya kak. Gak usah terbata-bata gitu loh, kan saya gak gigit. Sisi kelas tertawa lagi. Aku menunduk malu menyembunyikan wajahku di balik rambut. Kirana menatap ke arahku dengan iba, namun hal itu membuatku semakin malu. Nah, Mentari bisa tolong ambilkan baterai di ruang tata usaha? Aku menengok Kak Leo kaget. What the heck? Tahu kan ruang TU di mana? Tata usaha di mana? Sejujurnya aku tahu ruang tata usaha di mana, tapi kenapa harus aku? Apa karena tadi aku menyinggungnya? Tapi kalau aku pergi, seisi kelas bisa saja membicarakanku dan menertawakanku lagi. Biar aku antar saja, Kak. Mentari kan baru pindah, takutnya nyasar lagi. Iya, silakan. Yang cepat ya, nah. Siap, Kak. Kirana menggandengku keluar kelas. Di tengah jalan, diam-diam Kirana berbisik padaku. Tenang, Kak Leo memang begitu. Entah kenapa, bukan entah kenapa. Entah tanpa Kirana aku akan bagaimana di sekolah. Yeah, she's such a sweet girl. I need a friend like that in my life. Aku dan Kirana berjalan melewati lorong kelas secara beriringan. Kamu tahu kan ruang Teo di mana? Iya. Maaf jadi merepotkan kamu harus... Gak usah begitu ah. Santai saja Mentari. Hitung-hitung aku jalan keluar kelas. Aku tersenyum pada Kirana yang terkekeh. Sangat beruntung bagiku untuk mendapatkan teman seperti Kirana. Sejak SD ia selalu bersamaku. Hingga kini Kirana adalah teman terbaik yang aku punya. Sambil berjalan saat melewati perpustakaan, aku melihat seseorang yang kelihatannya familiar sedang membawa buku keluar perpustakaan. Tubuhnya yang kurus dengan kacamata tebal dan postur tubuh loyo membuatku menonjol dalam ingatan. Let me guess, ini adalah Alvin. Dia, Alvin, saya sudah bilang kayaknya. Kirana kan ya? Iya, aku Kirana. Kamu. Alvin menatapku dengan layu. Ia kelihatan kelelahan. Let me introduce myself. Aku Mentari. Saya Alvin. Lihat senyum saya. Salam kenal. Kalian ada apa kerpel perpus? Mau cari buku apa? I'm Batman by the way. Oh enggak, kami lagi menuju TU. Nanti lagi ya, Vin. Ya. Kirana melambaikan tangannya pada Alvin sambil berjalan menggandengku. Aku hanya mengangguk pada Alvin yang melambaikan tangannya dengan canggung pada kami. Menuruni tangga, Kirana tiba-tiba berhenti berjalan. Kamu cium baunya enggak? Ini. Setelah Kirana mengatakannya, aku juga mulai mencium bau aneh di sekitar tangga. Wait, itu baunya Alvin kan sih? Bau yang membuat napas sesak. Ini bau rokok. Oh, kirain baunya Alvin. Ah,
ini kalau ketahuan ada yang merokok di sekolah bakalan ribut. Di sini guru pun nggak boleh merokok kan? Iya Mentari, guru saja nggak boleh. Masa murid? Kirana berjalan menuju sumber bau rokok di pojok lorong. Aku mengikutinya di belakang. What? Sangat sebentar sekali dan lu suruh ngulangin tiket. Are you kidding me, game? That was like 15 minutes. Or maybe 10 minutes or 20 minutes. Itu pokoknya sebentar banget itu. Progres ceritanya langsung disuruh bayar tiket lagi, ya ampun. Oh boy. Kirana terlihat kaget lalu mundur ke belakangku. Eh goblok, ngapain sih? Ya ampun, kasar banget. Siapa Anda? Setelah Kirana mundur, Alex dan... Oh ya, of course. Alex sama Doni. Alex dan Doni keluar dari balik tembok di pojok lorong. Bau rokok menyebar ketika Alex mendekat. Ia kelabakan melempar puntung rokok di tangannya. Doni yang berdiri di belakangnya langsung menginjak puntung rokok yang dilempar Alex. Bukannya lo harusnya lo pada lagi kelas? Ngapain kesini? Tolong jangan bilang Ayu soal ini. Hah? Ayu? Kenapa? Lo? Lo yang manggil Ayu pas itu? Hah? Kalian tahu kan di sekolah itu dilarang merokok, guru saja. Gak perlu lo ulanglah peraturan itu, juga semua orang dipaksa hafal. Nanti kalian bisa kena surat peringatan dari sekolah lo, Saitama. Namaku bukan Saitama. Dan tergantung, by the way. Tergantung ada mulut ember apa enggak di sini. Ayo, tahu enggak soal kalian merokok? Ini kok jadi pada nahan berak ya semuanya. Ayu gak tahu. Aku melirik mata Alex dan Doni dengan awas. Mereka terlihat canggung dan menutupi sesuatu. Sepertinya aku menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya. Seharusnya aku diam saja. Gak perlu tahu. Hening di antara kami. Kami saling memandang satu sama lain, berusaha memastikan sesuatu yang entah apa. Kami cabut dulu mau ke ruang tata usaha. Lo mau ngelapor? Nah, kok nge-like ini game? Kirana, tolongin ini game. Oh, sudah. Bukan mengambil baterai. Kirana tergesa-gesa menggandengku berjalan cepat menjauhi Alex dan Doni. Aku yang sama takutnya dengan Kirana tidak sempat melihat ke belakang. Namun yang pasti, semakin menjauh kami dari mereka, semakin hilang bau rokok yang tadi kami cium. Alex dan Doni, senekat itukah mereka? Game safe. Okay, I think I gonna stop here untuk session kali ini. Saya jadi apa ya, agak kurang mood mainnya karena disebabkan progres cerita yang harus menggunakan tiket ya. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk bilang bahwa developernya tidak harus menggunakan itu ya, tapi ya namanya kita yang ini ya, yang memainkan game Anda gitu kan. Kalau misalnya ada hal-hal microtransaction like that, ya gimana ya, ada rasa kecewanya juga sih, dikit gitu. Dan ini apa ya, kayaknya saya mewakili semua gamers HP deh kayaknya. Gamers HP itu
paling kesel gitu kalau misalnya ada terlalu banyak microtransaction yang terjadi di dalam gamenya gitu kan. Jadi ya saya agak kurang mood karena itu tadi. Jadi ya mohon dimaafkan. Saya akan menghentikan sampai sini untuk gameplay hari ini. Dan mudah-mudahan saya bisa banyakin tiket sama diamondnya secara manual ya, tanpa harus apa sih namanya, tanpa harus membayar pakai duit asli gitu ya, untuk bisa melanjutkan game ini. So yeah, that's it for today. Jangan lupa kasih like, komen, subscribe, barbing barboom, apalagi ya, nah, itu aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah and have a nice day.